Oke okay, guys, ini udah naik di atas. Ada sayangnya ada poin nih. Masih ada lagi naik atas ya. Guys, kita hampir sampai nih guys. Alhamdulillah udah nyampe di Gilimanuk. Gak ada sejam sih perjalanannya. Oke, jangkarnya sudah diturunin ya guys ya, sama petugasnya. Terbaik untuk parkir yang baik. Kita jalan lagi setelah ini ke terminal Gilimanuknya, terminal bis, naik bis Sehati. Perkiraan estimasinya 4 jam 5 jam. Semoga aja lancar. Nah, seperti ini pelabuhan Gilimanuknya guys. Bersih. Gak ada sampah. Jadi pintu yang itu yang dibuka. Sedangkan pintu yang ini enggak dioperasikan. Jadi pintunya nanti kita lewat sana. Jalan ke sana arahnya. Oke, aku skip dulu ya guys ya, nanti kita lanjut lagi. Ini lagi diturunin jembatannya, sekarang udah siap-siap, udah siap-siap mau keluar semua ya guys. Ayo kita lanjut. Selamat datang di Kabupaten Jemberana. Nah itu guys, sudah di Bali guys.
Oke, sekarang udah di terminalnya. Terminalnya kayak gini ya, guys. Nah, ini bisnya udah ada. Ada bis. Bisa. Ini kita cari yang sehati ya. Sehati. Oke deh. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian terhibur juga dengan penjelasan aku. Dengan video aku ini bisa kalian jadi referensi ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang selalu dukung channel ini. Semoga sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dan jangan lupa selalu bahagia. Sampai jumpa di video-video aku yang ada di Bali. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.